Oke, ini yang kita nak masak petang ni guys. Kita buka dulu. Ini yang kita bawa dari kampung guys ya. Kita campur. Oh, ini dia guys, kita dah siap potong katak guys, katak Borneo ni. Oh, ini tengok paha dia besar guys. 1 kg 40 ringgit guys, tengok ni. Saya beli dengan orang kampung. Tengok. Tak dia. 1 kg 40 ringgit guys ya. Lumayan ni. Kita beli, kalau beli dekat rumah panjang, kalau beli dekat tamuk pasar pakan, kalau tak silap saya, mak saya cakap dalam 60 ke 70 1 kilo. Ini memang mahal ni sekarang. Okay guys, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, nanti kita akan masak. Nak tahu saya masak macam mana, teruskan nonton video ini guys ya. Okay, kita bersihkan dulu. Actually ini kita dah bersihkan, tapi kita bersihkan juga lah dekat sini guys. Tengok katak ni, isi katak ni. Tengok paha dia besar guys. Okay guys, stay tune guys. Kita bersihkan dulu ya. Cuci dengan air bersih. Petani kita masak-masak pula. Kita nak masak apa nama tu, katak lah, yang kita bawa dari kampung. Ini bawang putih ada 6 biji saya gunakan. Halia saya potong macam ini, dan satu slice tebal saya potong macam ini. Ini adalah bawang merah, serai, satu batang serai, dan ini adalah lada putih ya, macam sulah. Ada ni. Ini kita dah blender tadi. Yang kita dah blender. Ini ada sulah original black pepper. Pepper Sarawak pepper. Dan ini adalah cili kering yang kita rendam terlebih dahulu untuk supaya senang kita nak buang biji. Guys, kita panaskan kuali dulu. Tu kuali kita dah panas. Kalau dah panas baru kita masukkan minyak untuk kita menumis bahan tumis ya guys. Biasanya kita masukkan minyak dulu. Kita menumis. Panas, kita masukkan halia. Masukkan halia dan serai. Kita akan kekeningan, baru kita masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Kita akan kacau nih guys, kita mengelakkan dia hangit. Saya lebih suka masukkan, bukan lebih suka lah, kalau saya masak nak menumisnya dah halia dengan serai, memang saya akan masukkan dua jenis ini dulu, halia dan serai. Sudah halia kekuningan atau baru saya masukkan bahan tumis yang lain. Oke, kita tumis dulu guys ya. Kita kacau-kacau piring tak hangus, tidak hangit. Tepikan. Terusnya kita masukkan bawang merah. Bawang merah pula, bawang putih dan bawang merah. Oke, kita kacau takut bawang dah hangus. Kacau-kacau. Ya, kacau-kacau. Thank you.
Oke, seterusnya kita masukkan silipernya. Dan last kali lada sula. Guys, kita masukkan kotak. Sama. Tahu deh, guys. Tata. Tata. Goreng cili kering. Makanan eksotik ini, guys. Oke, kacau-kacau deh, guys. Hati-hati juga kacau, guys. Takut dia punya isi itu. Nama tuh tetanggal gak apa-apa lah, dibetulkan lah ya kalau ada silap, takut PC ini rumah betul-betul pasti sedap nih, guys. Masakan Borneo ya nih, pasti sedap. Oke, kita masukkan sedikit air supaya dia masak sedap ya. Untuk kita memasak, supaya dia masak katalah isi kata ada. Ditunggu air itu mendidih, guys ya. Untuk kita masukkan bahan perasa. Tak tahu bahan perasa saya gunakan, semestinya garam dan ajinomoto dan ada lagi lah. Teruskan untuk guys. Dan kata kita pun dah mendidih. Terusnya kita masukkan ini Ajinomoto 2 sudu dan 1 sudu rasa garam. Oke, stay tune guys. Oke, seterusnya kita masukkan ini kecap lemak. Ini secukupnya lah, ikut kita rasa masing-masing. Kalau nak dekat lagi boleh juga. Terusnya adalah sos tiram. Saya guna sos tiram banyak. Maupun ikut kita rasa masing-masing, guys. Oke, cukup. Oke, kita gaul, guys. Gaul. Masakan eksotik. Oke, kita biarkan mendidih. Kita tutup dan biarkan mendidih. Dan air itu ada berkurangan sedikit lah. Ayo dah. Oke guys, stay tune guys ya. Nampak macam sedap nih guys. Oke guys, kita cek dulu ya. Wow, ada
apa nama tuh, kuah dia ada berkurangan, air sudah surut guys. Oke, kita kacau dulu guys. Cantik guys, cantik nih. Kacau pelahan-pelahan ya, sebab isi katanya lembut, takut dia hancur. Saya masak tadi dengan api pelahan ya guys, lebih kurang dalam 10 menit saya biarkan tadi guys. Oke, kita tes kuah deh guys. Tengok guys, isi dia, isi paha dia ni yang sedap guys. Terbaik guys. Cukup ngam-ngam saya punya ni. Tidak masin, tidak tawar, cun-cun. Dengar bunyi itu guys. Cun guys. Sekarang kita sudah masak, kita tutup api guys. Menarik guys, menarik color dia, warna dia. Yang terbaik punya. Bahagian ni yang sedap guys, bagian paha dan bagian kaki dia. Sedap guys. Guys, kita cuba dia. Tengok isi dia guys, isi paha dia ni. Kita cuba tu guys ya. Sedap, mantap, terbaik. Sedap guys. Ini kaki dia guys. Otot dia ni, bagian otot dia ni sedap guys. Mantap, sedap, terbaik.